Apa kabar semua? Bersama saya Re Art. Kita di video ini akan melanjutkan perjalanan saya jalan-jalan di Kota Manado ya. Dan di video sebelumnya saya udah ada beberapa video yang saya berjalan. Dan di video kali ini saya akan menyusuri Jalan Sudirman. Jadi sekarang saya berada di perempatan Sarapung ya. Jadi di sana itu Jalan Sarapung yang waktu lalu saya bikin videonya. Teman-teman bisa lihat di video Sarapung ya. Terus di depan sana itu Zero Point. Nah, di situ Sentral Murah ya. Toko Sentral Murah kalau ke sana itu ke Jalan Dotulong Lasut atau ke TKB atau ke 45 atau ke Presiden yang baru-baru saya upload juga ya. Nah, ini sekarang saya mau ke arah sini, teman-teman. Ini kita mau ke arah Jalan Sudirman. Nah, kalau yang di samping ini saya ini, aduh, tapele pohon. Nah, ini Sentrum, Gereja Sentrum. Jadi sebelum saya jalan, saya akan kasih lihat ini hotel apa gedung yang tinggi sekali ini. Ini Hotel Aston namanya, teman-teman. Jadi di Kota Manado sudah ada Hotel Aston juga. Dan memang di Jalan Sudirman ini adalah jalan yang penuh dengan gedung-gedung tinggi, hotel-hotel yang tinggi. Oke, kita mulai perjalanan, teman-teman. Kita mulai perjalanan dari sini. Kita lihat suasananya. Mohon maaf saya lewat trotoar karena memang nggak bisa ya lewat aspal jalannya kok, memang kendaraannya itu kencang-kencang gitu. Sebelum saya pergi jauh, saya lihat dulu ini Menara Sentrum ya sekarang begini. Sudah ada menara tingginya. Nah, itu. Oke, kita lanjut lagi. Kita ke arah sana. Oke. Screenshot. Jadi kalau ada yang menanyakan gedung-gedung tinggi atau pembangunan gedung-gedung tinggi yang ada di Kota Manado, salah satunya kita mulai dari sini. Ini Hotel Aston namanya, teman-teman. Iya, ini salah satu bangunan yang cukup tinggi untuk di Kota Manado. Jalan Hotel Aston ini ada di Jalan Jenderal Sudirman, dan memang di Jalan Jenderal Sudirman Kota Manado ini kan penuh dengan bangunan-bangunan tinggi. Dan untuk video drone-nya sepertinya saya pernah membuat ya, tentang suasana mengenai Kota Manado ini sendiri. Ya, hampir kelewat, ini masih Aston ya. Oke. Setelah Hotel Aston itu ada Hotel Peninsula. Cuman Hotel Peninsula ini kan lokasinya di puncak bukit sana, teman-teman. Di atas sana ini. Nah, itu Hotel Peninsula, naik ke sana. Nanti ada gambar drone-nya saya. Nah, ini gambar drone untuk Hotel Peninsula. Apotek Setia. Apotek Setia itu ada yang di Jalan Jenderal Sudirman, ada juga yang di Jalan Samratulangi, yang waktu lalu saya sebut Apotek Rakyat. Martabak Tegal. Nah, itu dari kejauhan tampak ya Hotel Peninsula. Oke, kita lanjut perjalanan ya, teman-teman. Sesuai informasi bahwa Hotel Peninsula ini tadinya ini rumah sakit ya. Ada rumah sakit Wenang katanya. Jadi saya nggak sempat sih, waktu saya datang itu udah ini baru gunung itu, masih kosong ya, belum dibangun.
Manado Bersehati Hotel itu ke arah sana. Yang warna hijau, Manado Bersehati Hotel. Saya sengaja jalan dari arah pusat kota ya, tadi dari perempatan Sentrum, dan ini saya mengarah ke arah Bandara Samratulangi ya. Kalau terus, tapi kan ini satu arah teman-teman. Sengaja saya ambil dari sini biar kelihatan kendaraan itu dari depan ya. Kalau saya ambil dari arah sana, itu kendaraannya kelihatannya dari belakang semua, nggak bagus saya lihat. Nah, kalau sekarang ini yang gedung tinggi namanya Hotel Travelo, teman-teman. Hotel Travelo. Memang kalau di Jalan Sudirman ini memang semuanya hotel semua. Hotel-hotel besar. Dan hotel-hotel ini tadinya kan belum ada, itu dibangun semenjak ada apa ya waktu itu ya, VOC ya. Kalau ini Hotel Kawanua. Hotel Kawanua. Hotel Travelo. Kita lihat ya, Travelo Hotel. Itu ada di sini. Ini bekas gereja ini ya. Atau masih gereja ya? Gereja Ignatius ini kalau tidak salah tadi. Tapi udah pindah gereja Ignatius, nanti kita akan lewat sana. Oh, Don Bosco. Yayasan Don Bosco. Yayasan Don Bosco. Ini dia. Yayasan Don Bosco. Mungkin ada yang pernah alumni sini ya, SD Frater, SD SMP ya, SD ya sini ya, SD Frater, Don Bosco. Tadi saya sengaja kamera saya kasih menghadap ke sini, karena kalau yang di sisi sebelah sana saya bisa kasih lihat juga, tapi dari sini. Nah, sana. Nah itu, jadi yang jauh tadi. Sana Hotel Peninsula, Hotel Aston. Setelah itu Hotel Peninsula. Di atas sana, di puncak bukit ya. Ada gambar drone-nya juga. Saya pernah ngambil gambar drone itu. Nah, ini gambar drone Hotel Peninsula. Ini saya ambil pada tahun 2016, 2018, 2017, 2019, 2020. Sana ini Hotel Travelo. Oke, balik. Saya lihat ada di komentar ya, kolom komentar itu ada yang minta ambil gambar di daerah sini ya. Coba saya mau, ada apa di daerah sini? Aduh, di sini pertigaan, harus lari-lari. Nah, ini yang dibilang jalan dari plaza menuju Peninsula ya ini. Ini namanya Jalan Dr. Sutomo di tahun 2020. Jadi sekarang ini tepatnya tanggal 4 Oktober. Jadi sekarang ini tepatnya tanggal 4 Oktober 2020 ya. Biar tercatat ya, terdokumentasikan. Untuk yang gambar sebelah sini nanti saya ambil dari seberang ya. Jadi saya fokuskan di sini dulu. Orion Hotel. Ya, dari tahun ke tahun kalau tempat sini saya rasa karena mungkin masyarakat di sini kan sudah permanen penduduknya ya, nggak pernah ganti-ganti ya, mau begini-begini terus.
tampak kejauhan di sana itu apa ya? Wihara. Ini Griya Sintesa. Hari ini hari Minggu teman-teman, jadi agak sunyi ya. Di Manado itu kalau hari Minggu memang hari keluarga ya. Cuma saya aja yang gentay. Jadi kalau hari Minggu itu untuk kami itu hari untuk ibadah, untuk keluarga, untuk piknik ya. Dulu, tapi karena sekarang sudah corona, jadi pandemi, jadi ya di rumah saja. Nah, ini saya sudah mau nyampe di plaza ini. Nah, ini plaza. Yang dinamain plaza itu ini ya. Sebelah itu Pegadaian ini. Ini Pegadaian. Nah, itu yang gedung sebelahnya itu yang warna coklat atau krem itu. Itu yang namanya plaza. Saya juga belum pernah ke situ ya. Besar juga ini Pegadaian di Kota Manado ini. Bisa kita lihat ya. Megah ya gedungnya. Sana ya. Oke. Sengaja saya video enggak putus-putus ya, saya roll ya. Biar puas lihatnya. Ya walaupun kadang-kadang ya enggak stabil gambarnya karena lihat kadang-kadang ada batu, kadang-kadang juga ada lubang-lubang. Nah, itu kadang-kadang yang membuat saya Hotel Plaza. Hotel Plaza Kota Manado. Kita ambil dari sana ya. Ini Hotel Plaza. Nanti akan lebih jelasnya dari sebelah sana ya. Kalau yang perempatan ini ke kiri itu saya pernah bikin videonya ya. Itu yang saya jalan-jalan ke Eropa sehingga ke Swiss dengan London. Sekarang kita mau ke sini. Nah, ini saya sudah nyampe waktu lalu kan ini tulisannya ini nah. Tulisannya udah benar tak putar-putar. Nah, itu. Sana ke Dr. Sutomo terus. Sebenarnya saya belum mau ke sini cuma waktu lalu ada kita lihat ada yang tanya ya. Jadi sekalian saya ambil gambarnya. Nah, sekarang ini tampak yang sebelah-sebelah ya. Saya sengaja ambil sini karena enggak mungkin saya di situ teman-teman karena kalau saya di situ ini bangunan-bangunan justru enggak kelihatan karena saya harus masuk di trotoar terus enggak boleh di jalan aspal ya karena kalau ada apa-apa saya tetap salah gitu loh. Kalau kena sambar motor atau mobil saya tidak bisa menuntut. Saya mau lihat ini dulu. Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Jalannya miring, trotoarnya miring ini. Buat mobil. Mudah-mudahan baterai cukup ya, teman-teman. Karena cukup panjang ini perjalanan saya ini. Jadi sebagai informasi saja bahwa di Jalan Jenderal Sudirman ini sebenarnya bukan Jenderal Sudirman ini Jalan Sutomo ini. Cuma karena ya sekilas ya cukup. Jadi saya ambil satu kali dan saya akan balik lagi di Jalan Jenderal Sudirman. Kalau masuk ke sana itu sunyi. House of Petra.
Kemungkinan sini kok tadi udah ya, sini aja fokus di sini. Wedding Pekik Dharma Cipta, kalau mau foto di situ, foto kawin ya, orang sini orang kawin pernikahan. Hotel Orion, hotel yang cukup lama ya, sebelum ada hotel-hotel yang lain Hotel Orion udah ada. Hotel Orion pokoknya yang daerah sini itu Hotel Orion, Hotel Riverside yang ada di Kampung Arab, Hotel Kawanua, Hotel Sahid ya yang di dekat 45 situ, baru Hotel Celebes itu yang ada di pelabuhan atau di Cilacap. Itu saya rasa sama kayaknya sih. Kita harus nyebrang ya, karena kita mau melanjutkan perjalanan. Wih, laju-laju. Kalau saya terdiam berarti hosah teman-teman. Kalau saya terdiam itu hosah. Hosah. Hosah itu habis napas. Nah, ini saya udah balik lagi. Fides Cynthia et Fraternitas Frater Don Bosco. Mungkin ada yang alumni sini ya, karena salah satu sekolahan favorit itu Don Bosco untuk di Kota Manado. Oke, sekarang kita lanjut perjalanan ya. Kita sudah balik lagi di Jalan Jenderal Sudirman. Ini ada hotel lagi, tapi ya nggak begitu tinggi teman-teman. Tapi cukup bagus juga. Saya sering di situ. Kalau ada persiapan wedding itu biasanya pengantinnya prepare-nya di sini. Hotel Grand Central. Grand ya, bukan pakai D. Hotel Grand. Grand Central. Kita lihat gedungnya. Lumayan, 1, 2, 3, 4, 5 lantai. Oke, lanjut. Nanti saya akan ambil lagi kalau saya baliknya ya. Sekarang ini saya masih di depan ini. Don Bosco ini kan panjang sekali lokasinya. Biar enggak penasaran kita putar ya. Kita flashback, kita review ulang di sana. Itu kan berderet, jadi Hotel Aston, Hotel Travelo, Hotel Peninsula, Hotel Grand Central. Itu satu tempat, Hotel Kawanua ya, yang agak pendek tadi. Setelah ini kita akan ketemu Hotel Swiss Bell ya, Swiss Bell Hotel Maleosan. Itu ada di sebelah sini. Nanti kita lewat.
Junior Baby Kids. Junior Baby Kids. Harus hati-hati, ini banyak sekali lubangnya. Trotoarnya tidak rata. Jadi karena saya itu berjalannya hari Minggu, sekarang ini kan hari Minggu. Hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Jadi sekali lagi sebagai informasi saja bahwa kalau hari Minggu itu di Kota Manado atau masyarakat Manado itu memang harinya untuk keluarga. Harinya untuk ibadah. Jadi mereka tidak keluar rumah. Sebagian besar gitu. Jadi cuma mungkin kan saya tidak sedikit juga yang istilahnya mungkin ada keperluan lain tetap keluar rumah gitu. Bang Dana Raya. Ini Jalan Jenderal Sudirman nomor 100 ya. E-Bridal. Ini juga salah satu bridal yang cukup besar untuk di Kota Manado. E-Bridal ya. Gedungnya tinggi sampai atas sana. Kalau ini saya kalau beli roti ya. Apalagi kalau Natal beli rotinya di situ. Kartini. Habis Kartini, gelayel ibu-ibu. Ini gelayel ibu-ibu ini. Kenapa dibilang gelayel ibu-ibu ya? Tapi kalau orang tahu itu gelayel ibu-ibu memang. Nah, sebelah kanan saya ini Hotel Sispel. Sispel Maliosan. Gedungnya tinggi. Sakit leher saya lihatnya. Sekarang ini. Kita lihat tulisannya ya. Sispel Hotel Maliosan. Gedungnya naik. Tinggi. Aduh, pusing Mas. Pusing Bos. Oke. Nanti pas tuh saya balik lagi pasti saya liatin lagi tuh. Saya lanjut dulu ke sini ya. Takutnya gerimis lagi ya karena ini udah mulai orang Manado bilang mulai rintik-rintik juga ini. Kamera saya udah panas juga ini. Ini udah hampir setengah jam ya saya berjalan 20 menit. Ah, di sana itu perempatan Walanda Maramis ya. Jadi kalau yang ke kanan itu ke arah Banjir ya, sebelah kiri ke arah Kanaka. Di sini tuh banyak jual bakso Bos, banyak yang jualan bakso gitu, cilok. Kebanyakan yang jualan orang dari Bandung. Rumah sakit ibu dan anak Kirana, Jalan Jenderal Sudirman nomor 78. Ini saya sudah nyampe di namanya Patung Ibu. Patung Ibu menandai bahwa kita sudah mau keluar kota. Jadi kalau ke sini udah nyampe sini, kalau dari arah sana, kalau udah lihat Patung Ibu ini, tapi kalau dari arah sana nggak akan lagi lihat Patung Ibu ini karena nggak boleh kemari ya, nggak boleh ke sini jalannya. Jadi harus, oke, kita mau preview dulu tadi perjalanan saya yang di belakang. Sana ya, itu tempat yang tinggi ini, Sispel Hotel Maliosan. Backlight ya, karena memang baratnya itu kan di sana teman-teman.
Jadi matahari terbenam di sana. Dan ini sudah jam 3 sore. Kita sekarang sudah di sini, mau kemana lagi ya? Ke sana ini Jalan Tululiu, ke kantor wali kota. Tapi nanti yang ke sana saya akan bikin video sendiri ya. Ke sana itu ke arah kantor wali kota. Tapi ini kan searah, jadi kalau mau ke kantor wali kota harus ke sana dulu, baru ke sini. Itu patung ibu namanya. Dan saya punya gambar drone-nya untuk daerah sini ya. Nanti saya lihat nih. Nah, ini gambar drone saya. Saya ambil pada tahun 2017 ini. Drone memanjang ya. Nah, ini saya, drone saya posisi di atas patung ibu. Ini ke arah kota Manado. Oke, lanjut teman-teman, kita perjalanan ke sini. Kita nyebrang dulu ya. Ini saya mau ke Komok Luar namanya. Saya sering lewat jalan ini ya, karena saya sering lewat jalan ini karena ini kan memang jalan utama teman-teman. Jadi akses utama untuk keluar ke arah bandara itu kan lewat sini, sedangkan rumah saya itu kan dekat bandara gitu. Jadi ya hari-hari saya lewat sini, habis dari kota Manado, hari kerja, ya saya pasti lewat jalan sini juga gitu. Wah, naik turun trotoar ini, kayaknya dari aspal boleh nggak ya? Kalau di sini kan nggak dipagar, jadi enak mau jalan. Banyak caleg ya, Pak Mor dengan Pak Hani. Oh, apotek Uno aja juga di sini. Yang satunya kan di Malalayang. Kenceng-kenceng, ngeri saya kadang-kadang. Jadi saya ke sana. Cuma sayang sekali kan, ini hari Minggu. Nanti saya mau balik lagi untuk ambil gambar ya. Nah, di sini tuh sampahnya teratur, jadi sampahnya itu dua kali sehari mungkin ya itu diambil. Ini masih Jalan Jenderal Sudirman teman-teman, panjang sekali Jalan Jenderal Sudirman ini. Jadi dia membentang dari Jembatan Miangas sampai di Zero Point. Nih, teman-teman kalau beli mobil di sini, hasrat abadi, hasrat abadi, hasrat Toyota. Nanti saya baliknya tuh kelihatan yang toko-toko sebelah sini. Ini saya kasih lihat dulu yang toko-toko sebelah sana. Ini kalau makan ikan bakar di sini. Selain di Boulevard 2 ya, di sini juga ada yang jualan ikan bakar enak.
lihat kalau sambil ke sana. Ke arah belakang ya. Jauh sampai sana. Kita kayaknya nyebrang saja. Karena di sini kan mau kasih lihat patung Tu'ar Luli Mu'ud ya, yang di video sebelumnya, yang di video Jalan Marta Dinata. Karena memang Jalan Jenderal Sudirman ini kan berhubungan langsung dengan Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Marta Dinata. Jadi lurus-lurus ke sana itu dapat patung Tu'ar Luli Mu'ud. Nah itu kesananya Jalan Marta Dinata atau Pal 2 ya. Dendengan luar Pal 2. Di sini kok orang lebih banyak daerah gitu aja teman-teman. Jadi daerah mana? Oh gitu. Kalau dibilang nama jalan itu kurang familiar ya. Karena daerah itu ada dulu, setelah itu baru nama jalan ya itu. Kenapa orang Manado lebih hafal dengan istilah daerah? Daerah mana? Dendengan luar. Daerah mana? Pal 2. Nah, iya. Padahal semuanya itu kan jalan RI Marta Dinata. Enggak jadi masalah ya. Nah, ini saya sudah nyampe di patung Tu'ar Luli Mu'ud. Saya sudah nyampe di sini. Wih. Setengah jam saya berjalan ya. Luar biasa. Di sini. Nah, kalau di video sebelumnya itu kan saya berdiri di sana, berawal dari sana. Saya mau mengawali perjalanan. Nah, ini Kios Es Miangas. Oke, teman-teman, saya stop sampai di sini dulu ya. Lumayan hosah ya pagi hari. Jadi saya sudah nyampe di Jembatan Miangas dan saya mau istirahat dulu. Habis itu saya akan balik lagi ke arah sana, ke arah Jalan Jenderal Sudirman itu sampai ke Zero Point ya. Karena memang Jalan Jenderal Sudirman ini kan dari Jembatan Miangas ini sampai Tugu Zero Point. Saya rasa itu dulu teman-teman video yang ini, semoga bermanfaat dan hosah. Dan saya lelah sekali, saya mau istirahat dulu. Setelah itu saya akan balik lagi ke sana. Tetapi ikuti terus channel saya, support channel saya, channel Re'at ya, yang saya selalu akan memberikan video-video yang baru mengenai Kota Manado tercinta ini. Salam dari Kota Manado, salam dari Sulawesi Utara.